Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk tuan-tuan dan puan-puan dan selamat Hari Raya. Di sini saya berdiri untuk berkongsi pengalaman saya sebagai salah seorang pesakit kanser. Saya ingin memberitahu pada semua tanda-tanda awal kanser. Saya merasa tangan kebas, sakit belakang dan sakit kepala dan saya sering merasa keletihan. Saya tidak dapat menguruskan rumah tangga dengan sempurna. Selepas saya dapati diri saya begitu, saya terus ke klinik swasta untuk membuat check up. Selepas jumpa doktor, doktor membagikan saya sepucuk surat untuk follow up ke hospital kerajaan. Selepas beberapa minggu saya dah buat pemeriksaan dan follow up ke hospital, doktor telah mengesahkan saya 80% adalah salah seorang pesakit kanser. Selepas tu doktor sarankan saya buat dengan segera pembedahan. Selepas saya melakukan pembedahan, saya merasa efeknya amat teruk bagi saya. Saya sering sakit tulang belakang, selera makan hilang, sakit kebas tangan. Selepas tu beberapa minggu selepas itu saya buat kemo. Selepas saya buat kemo, saya lagi merasa amat teruk. Kebas tangan saya dah terlampau kuat sampai nak buat kerja pun tak boleh, kadang jatuh barang yang saya pegang. Mata saya jadi kabur, kepala rambut gugur dan tulang belakang saya sakit. Lepas saya banyak melaburkan wang sampai sehingga 150K untuk beli ubat, tapi hasilnya kurang memuaskan. Selepas tu saya sakit, saya follow up lagi ke hospital. Doktor kata hati dan paru-paru saya kurang normal, mungkin telah dijangkiti kumban. Lepas tu saya bertemu dengan pemakanan kesihatan Elkin. Saya mengambil Elkin Soplena sebanyak 30 biji setiap hari. Infahec saya ambil 4 biji 2 pagi, 2 petang, 2 malam dan Lactos sekali sehari. Selepas sebulan saya makan Infahec Soplena Elkin, produk Elkin, saya merasakan banyak perubahan yang berlaku dalam diri saya. Tangan saya tak kebas lagi, mata saya dah terang dan kepala pun tak sakit lagi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan ambillah produk Elkin untuk kesihatan dan supaya kita sentiasa sihat. Terima kasih.